Kalau awal udah pasti tepat. Kalau tepat belum tentu di awal. Nah, pertemuan yang lalu dijelaskan tentang waktu sholat zuhur. Maka malam hari ini kita akan mengkaji kapan masuknya asar dan kapan berakhirnya waktu asar. Begitu juga maghrib, isya dan subuh. Allahu ya Allahu ya Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fawaktu asrin min akhiri waqti dhuhri ila ghurubi jami'i qarsi syamsin. Maka adapun waktu asar yaitu mulai dari akhirnya waktu dhuhur sampai terbenamnya seluruh bundaran bulatan matahari. Fa waktu maghribin minal ghurubi ila maghribi syafaqil ahmari. Maka adapun waktu maghrib yaitu mulai dari terbenam matahari sampai hilangnya mega yang merah. Fa waktu isya'in, maka adapun waktu isya min maghribi syafaqi yaitu mulai dari hilangnya mega yang merah. Qala syaikhuna, berkata oleh guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haitami, wa yambaghi nadbu ta'khiriha li zawalil asfari wal abyadi, dan seyogianya oleh sunat menunda salat isya sampai hilangnya mega yang kuning dan mega yang putih. Khurujan min khilafi man awjaba dhalika, karena keluar daripada khilafnya ulama yang mewajibkan oleh orang akan yang demikian itu hilangnya mega kuning dan mega putih. Wa yamtaddu ila tulu'i fajri shadiqin, dan memanjang oleh waktu isya sampai terbitnya fajar shadiq. Fa waqtu subhin min tulu'il fajri shadiqi lal kadhibi ila tulu'i ba'di syamsi. Maka adapun waktu subuh yaitu mulai dari terbitnya fajar shadiq lal kadhibi, bukan fajar kadhib, ila tulu'i ba'di syamsi, sampai terbitnya sebagian matahari. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara syarat sholat yang keempat, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Sebagaimana pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa sholat yang lima waktu ini memiliki waktu-waktu yang ditentukan oleh agama. Meski sholat itu wajib, tapi ada waktunya. Di samping menjalankan perintah, kita juga harus mengetahui waktu daripada sholat yang kita kerjakan tersebut. Dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan,
Inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ada itu salat bagi orang mukmin, yaitu waktu yang ditentukan. Artinya supaya kita mengenal mana adaan, mana qadaan, supaya kita tahu yang disebut sholat tepat waktu, mana waktunya, mana sholat awal waktu, supaya kita bisa membedakan itu antara kata tepat dan kata awal. Kalau awal udah pasti tepat, kalau tepat belum tentu di awal. Nah, pertemuan yang lalu dijelaskan tentang waktu sholat zuhur. Maka malam hari ini kita akan mengkaji kapan masuknya asar dan kapan berakhirnya waktu asar. Begitu juga maghrib, isya dan subuh. Berbicara asar, ini waktu daripada sholat asar ini masuknya bila mana waktu zuhur telah habis, yakni bila mana bayangan tiap-tiap benda seperti bendanya, bila mana bayangan tiap-tiap benda seperti ukuran bendanya, si bayangannya, bila daerahnya katulistiwa. Bila daerahnya non katulistiwa, maka bila bayangan benda sama dengan bendanya plus bayangan waktu istiwa, disitulah habis waktu zuhur dan masuk daripada waktu sholat asar. Waktu sholat asar sampai kapan asar ini? Sampai di mana matahari seluruh bulatannya mendem di ufuk barat. Kalau masih nongol barang sedikit aja, kata orang Betawi semetet, tahu semetet, maka itu belum maghrib. Buka puasa belum boleh. Walaupun disebut menyegerakan buka, jangan tengah enam gitu. Bila sudah matahari mendem semuanya, seluruhnya, itu namanya asar telah habis. Dari waktu yang ada, asar ini memiliki klasifikasi waktu. Ada disebut waktu fadilah. Daripada waktu asar itu, yang pertama namanya waktu fadilah. Kapan tuh waktu fadilah? Bila masuknya waktu, kita sudah siap-siap pakai baju, wudu, sholat, begitu. Itu namanya disebut waktu fadilah. Kira-kira dari awal waktu 15 menit dah, itu namanya waktu fadilah. Tertingginya ngerjain sholat asar di waktu tersebut, namanya waktu fadilah. Yang kedua namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu kapan? Bila dari awal waktu tuh sampai 15 menit tadi, sampai bayangan benda dua kali lipatnya. Bila daerah katulistiwa, umpama kalau benda tuh 5 cm, bayangannya jadi 10 cm di Pontianak,
itu namanya waktu ikhtiar. Kalau di Jakarta 5 cm plus 5 cm plus 2 cm waktu istiwa, itulah waktu ikhtiar. Kira-kira dari 15 menit nambah lagi 20 menit atau setengah jam setelah awal waktu, namanya disebut waktu ikhtiar. Ketiganya adalah waktu boleh tanpa makruh. Jadi boleh tapi enggak dimakruhkan sampai matahari menguning. Menguning gitu. Itu namanya waktul jawaz bila karoha. Kemudian berikutnya waktul jawaz ma'al karoha, makruh. Begitu, yaitu sampai mana waktu yang ada cukup buat mengerjakan sholat asar. Anggap maghrib jam 6. Begitu tuh, jam 6 kurang 10 menit namanya waktu jawaz ma'al karoha, boleh tapi makruh. Ada namanya waktu haram. Mana tuh waktu haram? Yaitu bila mana sholat asar ada yang lolos rokaatnya dari waktunya, baru 3 rokaat keburu mag, namanya waktu haram. Namanya waktu haram. Begitu, namanya waktu haram. Begitu. Kemudian ada namanya waktu uzur. Yaitu mana tuh waktu uzur? Yaitu sholat asar dikerjakan di waktu zuhur karena jamak takdim. Itu mau uzur. Emang agama boleh begitu bagi orang musafir dengan aturannya nanti di depan. Itu disebut waktu uzur. Ala kulli hal, asar kalau pakai kira-kira begitu, bila dohor jam 12 sampai jam 3 begitu, maka asar jam 3 sampai jam 6 begitu, kira-kiranya biar gampang aja cara menyebut, walaupun bisa lebih bisa kurang. Itu asar begitu. Kemudian habis asar, habis maghrib masuk. Maka maghrib ini mulainya kapan? Dan batas akhirnya kapan? Bila mana matahari sudah terbenam, maka waktu maghrib masuk. Sampai kapan waktu maghrib? Ada dua pendapat. Yang mu'tamad sampai hilangnya mega merah. Ini qaul qadim Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ada dua qaul. Qaul itu pendapat. Waktu Imam Syafi'i belum pergi ke Mesir namanya pendapat lama. Waktu Imam Syafi'i sudah hijrah ke Mesir, namanya qaul jadid, pendapat baru yang direvisi. Maka bila bertentangan dua pendapat Imam Syafi'i, yang qadim dan yang jadid, yang wajib difatwakan adalah qaul jadid. Kecuali 17 masalah yang Imam Jalaluddin Suyuti juga tulis di dalam Asbah wan Nadhirnya. Salah satunya waktu maghrib. Kalau qaul jadid dhaif nih, waktu maghrib cuma 15 menit dari masuk waktu. Kalau jam 6 nih maghrib jam 6 lewat 15 udah isabel belum, kayak subuh jadi.
Subuh kan begitu. Subuh habis, zuhur belum. Kaul jadid begitu, dan itu enggak dipakai oleh kita, dan yang selalu kita pakai sampai hilangnya mega merah. Itulah yang kita sekarang nih hampir tengah delapan. Itu mega merah sudah hilang tuh. Begitu. Ini waktu maghrib. Jadi kalau kaul jadid dhaif, itu kitab matan takrib. Makanya kalau matan takrib harus diiringi dengan minimal fathul qarib gitu. Kalau pakai itu biar kita tidak keliru di dalam bermadhab ini. Jadi ukurannya kita wudu, pakai pakaian, adzan, qomat, salat maghrib, habis. Dah. Jadi kalau udah lewat ibarat maghrib jam 6, tengah 7 umpamanya, udah qada begitu. Dan itu dhaif. Yang mu'tamad seperti apa dalam fathul mai sampai hilangnya mega merah. Ini maghrib sama tuh. Kalau mau diterangin panjang, tapi kita enggak usah panjang-panjang lah. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu ikhtiar bila karoha, ada waktu ikhtiar ma'al karoha, ada waktu haram, ada waktu uzur. Begitu, bila dijamak. Itu kan namanya waktu-waktu. Ala kulli hal, ini namanya waktu. Supaya kita bisa faham, ketika agama menyuruh kita sholat tepat waktu, inilah waktu-waktunya. Di jam berapa? Itulah supaya muslim jadi orang yang luas, luwes, enak menginakan. Karena Islam itu tidak kaku ajarannya. Begitu. Jadi hampir dari mega terbenam matahari sampai hilangnya mega merah tuh kurang lebih hampir sejam. Begitu maghrib tuh waktunya. Kadang kurang juga kadang. Nih kalau rata-rata aja. Itu begitu cara menghitungnya. Kalau kita sudah percaya sama yang di running tag aja. Nit-nitit. Oh deis. Enggak pakai ngaji-ngaji begini kita. Bener enggak? Iya udah begitu. Begitu. Yang kayak begitu. Itu maghrib. Nah, maghrib habis, maka ngomongin waktu isya. Isya, kapan masuknya, sampai kapan habisnya. Ini isya cukup panjang. Jadi isya itu, bila hilang mega merah, itu masuk waktu isya. Jadi masuk waktu isya itu standarnya hilang mega merah. Bila mega merah hilang, maghrib habis, isya masuk. Sampai kapan? Cukup panjang, sampai terbit fajar shodiq. Fajar tuh ada dua. Ada fajar shodiq, ada fajar kadib. Fajar shodiq itu cahaya yang menyebar di ufuk timur, bentuknya melintang. Begitu, bentuknya cahayanya melintang. Kalau fajar kadib adalah cahaya yang ada di ufuk timur, bentuknya lurus memanjang. Itu namanya fajar kadib. Jadi isya itu cukup panjang. Kalau bahasa gampangnya, dari tengah delapan sekarang nih sampai tengah lima. Begitu tuh. Itu isya panjang. Jam 10 boleh, jam 11 boleh, jam 12 sholat isya boleh. Kodok kagak. Jam 1 boleh, jam 2 boleh, jam 3 boleh. Dosa enggak. Begitu, uang masih waktunya. Cuman kata Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, sunat isya tuh jangan habis isya teng.
Jadi isak tu sunat jangan habis isak teng langsung solat, sunat ditunda dulu sampai hilang mega kuning atau hilang mega putih. Sebab ni begini, merah dulu, baru menguning, baru putih, baru gelap. Begitu tuh susunan mega. Itu begitu. Kenapa? Sebab ada mazhab yang mengata isya tuh kalau kudu hilang mega putih. Mega putih ya jam 8-an. Isya begitu. Ada begitu ulama yang berpendapat seperti demikian. Begitu. Begitu. Seperti dari madhab Syafi'inya Imam Haromain, itu disuruh sampai hilang mega putih, mega kuning. Imam Muzani itu sampai hilang mega putih, mengikut daripada madhab Abu Hanifah. Ala kulli hal, yang mu'tamad ya hilangnya mega merah masuk waktu isya. Jadi isya ni saudara cukup panjang waktunya. Solat isya ni cukup panjang waktunya. Isya ni begitu. Kemudian isya habis ngomongin subuh. Kapan masuk waktu subuh? Waktu subuh itu mulai masuk bila mana fajar shodiq telah terbit. Itu subuh masuk. Subuh sampai kapan? Sampai terbit matahari walaupun sedikit, belum seluruhnya. Asal matahari keluar aja dikit, itu namanya waktu subuh sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Oleh karena itu, dari waktu sholat nih saudara, kita harus paham. Kalau saudara usaha pakai running text waktu sholat, buatlah pertama zuhur, dua asar, tiga maghrib, empat isya, lima subuh, enam syuruk. Syuruk atau tulu. Ini apa nih faedahnya? Duhur dilihat masuk jam sekian, asar jam sekian, berarti duhur dari jam sekian sampai jam sekian. Begitu asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Nah, dari subuh ini ketika habis enggak masuk zuhur. Kalau yang lain zuhur habis otomatis asar, asar habis otomatis maghrib, maghrib habis otomatis isya, isya habis otomatis subuh, subuh habis, subuh habis belum tentu zuhur. Maka kudu dikasih tanda. Itu syuruk-syuruk tuh bukan artinya sholat isyrok, bukan. Syuruk tuh memberikan isyarat waktu subuh udah habis. Jadi kalau kita sholat di jam umpamanya subuh jam 5.45 syuruk umpama, maka berarti kalau kita sholat subuh jam 5.46 kodok, matahari udah terbit tapi gak kelihatan. Ya wajar, rumahmu rapet. Jadi bukan urusan kelihatan, ente harus keluar. Kenapa agama memberikan standar ini? Kita harus paham. Ada dua alat untuk mengetahui aturan beragama. Pertama bulan, yang kedua matahari. Dua-duanya terpakai oleh agama. Bulan
untuk mengetahui kapan masuk waktu hari. Hari ini kapan? Rajab tanggal berapa jatuhnya Rajab? Itu begitu, itu menggunakannya bukan matahari. Standarnya bulan bisa kelihatan. Kedua, matahari ini untuk mengukur waktu sholat. Jadi dua-duanya ayatun min ayatillah, dua-duanya ayatani min ayatillah, dua tanda besar daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa menggunakan bulan? Sebodoh-bodohnya muslim bisa ngintip. Kalau udah tanggal 2, tanggal 3, mohon maaf, gampang. Ini tanggal 2. Kalau tanggal 1 enggak bisa, saya ajarin ini ilmu dohir. No bulan, ngintip di sarung aja. Kalau pecah 2, 3 berarti tanggal 3. Itu dari sarung aja kelihatan. Oh, 3. Kalau tanggal 1 itu yang sulit kalau ngintip begitu. Itu sudah riset banget itu. Tanggal 4 itu, oh pecah 4 bayangannya, tanggal 4 itu begitu, tanggal 1 tuh yang gak bisa pakai begitu. Tapi kalau saudara sarungnya diangkat, kenapa gak pakai celana? Ngeri juga. Itu begitu. Itu begitu. Begitu juga zuhur, kenapa pakai matahari? Sebodoh-bodohnya muslim bisa lihat geser apa enggak. Maka muncul tuh ilmu belakang, namanya ilmu astronomi. Begitu, belajar BMKG kepanjangannya. Itu baru memindahkan dari cahaya matahari dibuat derajat. Bisa dibuat dengan logaritma 4 desimal atau 5 desimal. Kalau pakai Kiai Mas Kumambang Durusul Falakiyah, 5 desimal. Kalaulah kita pakai Fathul Latifur Rahim, ulama besar Cilegon, Syekh Abdul Latif, Syekh Muhaimin bin Abdul Latif, itu 4 desimal. Ini kan harus ngitung kos tangan sip, kos tangan sip. Itu payah kayak begitu, karena kita bisanya kalkulator ngitung jengkol. Payah. Ini ilmu matematik masalahnya. Nah, itu yang jadi jam waktu sunnah. Cara buatnya kayak begitu, jam waktu sholat. Jadi yang harus diingat, syuruq atau tuluk itu bukan tanda sholat isyraq, tapi tanda waktu subuh telah habis. Lalu kapan sholat isyraq? Ntar kalau ngaji sholat isyraq. Kan begitu, supaya kita faham. Begitu, supaya kita faham waktu sholat. Kenapa tuh pakai matahari, pakai bulan? Ini cara gampang. Begitu, cara gampang. Ini namanya orang modern menyebut cara tradisional. Saudara tancepin aja nih tingginya ini berapa? Oh, 10 cm. Bayangannya berapa? Oh, bayangannya udah 10 juga. Karena Jakarta 10 plus waktu itu anggapnya 2, 12. Oh, yaudah. Asal ini belum, oh berarti adaan. Begitu, jadi gampang cara mengukurnya. Itu begitu, maka waktu sholat tuh berbeda-beda saudara. Maka sejagat raya ini kalau mau jujur enggak ada yang enggak ibadah sama Allah. Adzan aja enggak ada yang berhenti dari 24 jam. Menyebut kata Muhammad nih, baru selesai orang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad, masjid sebelah azan, terus makin ke barat, terus enggak berhenti. Orang begitu, begitu orang sholat. Kita udah selesai sholat, di sono belum nih, di Sumatera, terus saja. Amerika masih siang begitu, pagi bisa sekarang. Maka ini perputaran ibadah nih yang ama Allah enggak berhenti. Orang ibadah ini dari tiap daerah Indonesia aja begitu, enggak berhenti tuh.
Begitu terus saja nyambung dari ujung timur sampai ujung barat 3 jam berulang-ulang sahut menyahut. Karena Indonesia itu begitu kan terbagi 3 waktu, timur, tengah, barat per jam. Itu kan enggak berhenti. Adzan itu Indonesia. Maka negeri berkah karena enggak berhenti itu zikir-zikir itu di kita punya negeri yang kaya begitu. Nah, ini saudara namanya tepat waktu. Jadi belajar ini kita harus pahami mana tepat waktu, mana awal waktu. Sehingga yang ada kosong subuh aja. Dhuhur sama asar enggak ada jeda. Dhuhur habis masuk asar, asar sama maghrib enggak ada jeda. Asar habis masuk maghrib, maghrib sama isya enggak ada jeda. Isya sama subuh enggak ada jeda. Subuh sama dhuhur ada jeda. Karena subuh batasnya terbit matahari walaupun tidak seluruhnya. Belum seluruhnya, baru sedikit aja keluar subuh habis. Itu subuh habis. Tapi sekarang udah ada jam, udah saudara tinggal lihat aja dah. Sekarang mah udah makin kemari, makin modern, makin banyak kemudahan demi kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan nama kita. Inilah waktu-waktu solat yang diatur oleh agama. Dari sini kita bisa memahami mana adaan, mana qodoan, mana tepat waktu, mana kes, mana ngutang, mana qodo. Begitu, mana qodo. Ini namanya asal waktu. Nanti ada tuh waktu uzur, bisa dijama. Maghrib dengan isya, isya dengan maghrib, zuhur dengan asar, asar dengan zuhur. Ini namanya waktu uzur. Namanya enggak boleh, haram solat sebelum masuk waktu. Dosa solat tuh. Sebagaimana haram solat bila keluar dari waktu kecuali uzur. Uzur, kalau uzur bisa enggak dosa. Uzur sholat yang pokok dua, lupa dan ketiduran sama jama. Waktu uzur namanya. Ini namanya menunda sholat yang enggak dosa. Satu ketiduran, tidur jam 10 pagi, bangun-bangun jam 4, kan enggak sholat zuhur. Nah, sholat duhurnya tuh yang ditinggal enggak dosa karena ketiduran. Begitu tuh. Tapi kudu dikodok, iya kudu dikodok mah. Cuman tidak dosa uzur. Laisa fin naumi tafarid. Tidak ada dalam tidur tuh keteledoran kayak model begitu. Tapi kalau udah bangun muadzan, bangun bang, ntar dikit lagi. Kan ada yang model begitu ya. Nah itu tuh nanti bakal dosa dia kalau udah kayak begitu. Segini nanti daripada waktu sholat. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, hafizu ala sholawati. Jaga sholat ini. Apanya? Jangan lepas dari waktunya. Sehingga kita kudu tahu kapan masuk dan kapan habis, supaya kita bisa niat benar ini adaan ataukah qodoan. Segini aja dah, enggak usah banyak-banyak. Malam hari ini kajian kita, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam.